Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, jumpa lagi dengan saya Irwan Salamudin, pencinta pemburu batu akik, batu seseki dan batu-batu antik lainnya. Pada hari ini kita akan membolang di satu tempat yang mana tempat ini lumayan indah, dan kita lihat batu apa yang ada di lokasi yang sejuk ini. Oke, kita mulai dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, di tempat yang kecil seperti ini, kita lihat airnya yang begitu jernih dan indah. Batu yang pertama kita dapat, batu yang cantik, indah, dan menarik, jenis giok yang bertali air putih, namun tapaknya putih. Kita bawa. Ini lagi warna putih, tapi belang-belang kurang indah. Ini juga model jenis Gio ya sahabat, tapi kurang menarik. Saat seperti ini paling enak membolang sahabat-sahabatku, karena airnya jernih, jadi batu nya akan nampak warna aslinya ya. Nah, seperti ini. Kita lihat. Ini cempaka madu. Tapi ya kurang menarik ya. Batu cantik tapi kurang menarik. Ini sahabat, jenis giok juga. Nah, ini agak unik, giok tapi beri-beri. Oke, ini kita bawa, tunggu ada mobil lewat, kita kasih lewat dulu. Oke, mobilnya sudah lewat, maka air pun sudah mulai jernih kembali. Kita akan lihat di sini batu apa yang ada terdapat lagi. Oke, sahabat, masih giok ya. Gioknya sangat cantik, lihat warnanya bercorak. Nah, nampak sahabat, ini kita bawa. Oh, kurang bagus. Tempatnya yang kecil tapi agak lumayan, karena baru banjir jadi batunya keluar lagi. Nah, ini juga giok sahabat. Memang Aceh kaya dengan giok ya. Tapi ini tidak tembus sahabat ya. Ini tidak tembus, cuman warnanya agak lumayan. Ini model Blackjet. Ini giok hitam, sering kita bilang Blackjet. Dan Blackjet itu adalah sepupunya giok lah. Ini sahabat lagi ada yang warna, lihat, yang bercorak, sangat indah sekali. Oke, ini Blackjet kita bawa, akan kita olah nanti. Payah sekali, tunggu dulu. Kita masukkan ke dalam goni. Ini si putih tetap standby. Si putih, si hitam. Nah, ini model cempaka madu sahabat. Cempaka madu, dan ini sudah mempunyai kekerasan dia nih, sudah kristal, tapi kurang menarik warnanya. Kita lihat lagi,
Nah, ini nampak ada jasper pesawat. Nampak warnanya. Ini sejenis jasper. Ya, ada warna seperti ini. Ini batu sejenis jasper, warnanya coklat dan ada keputih-putihannya. Ini cantik dan mempunyai urat yang sangat halus. Tali airnya ya. Indah sekali. Nah, di sini ada juga giok. Lagi-lagi giok sahabat. Nih. Giok. Oke. Kita bungkus. Nah, ini model Agate. Ini sahabat. Aduh. Tunggu. Letak sini dulu. Ini sahabat nih. Kita lihat. Ini model Agate. Dia mempunyai garis benang, garis air yang hitam. Dan ini sudah mengkristal ya. Kekuatannya, kerasannya juga lumayan. Kita lihat dari permukaan batunya. Oke, kita kumpul di sini. Dan ini lagi. Wow. Kita jauh-jauh ke sana, di sini rupanya ngumpul. Nah, ini sahabat. Kita lihat. Ini lagi. Banyak sekali ya. Nah, ini lagi. Ini model giok juga. Giok yang bercorak. Nih. Ada lagi. Wow, model giok semua. Ya. Ini lagi yang bercorak. Model giok yang bercorak juga. Ya. Aceh memang kaya dengan gioknya. Ada putih yang tersembunyi. Oh, tidak cantik. Oke sahabat, mungkin hanya ini yang dapat saya persembahkan kepada sahabat-sahabatku. Di mana saja engkau berada, mari kita saling memperkenalkan bebatuan yang ada di daerah kita masing-masing, khususnya dan Indonesia pada umumnya, agar dunia luar tahu bahwasanya Indonesia itu adalah surganya batu akik. Dukung terus channel saya Irwan Salamuddin dengan like, comment, subscribe, and share agar channel ini berkembang di seluruh dunia. Salkiri dengan lun wal kalam wa mayasurun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.